Hai, namaku Aman. Aku bersekolah di SMK Taman Kota Kulai. Umur aku sekarang 17 tahun. Dan tahun ini, aku akan menduduki peperiksaan SPM. Ni ayah aku, Rola. Orang panggil Pak La. Janganlah macam ni lah. Kau jangan nak jadi macam abang kau, eh? Yang ni pula, guru kaunseling aku, Cikgu Zul. Saya tak tahu apa yang jadi dengan awak ni. Bila awak tak macam ni tau. Saya tak kira. Perperiksaan SPM ni, awak mungkin lulus. Tapi macam mana, Cikgu? Kita pulang. Cikgu-cikgu dah lakukan apa yang termampu. Tinggal awak je. Oh, lupa pula nak kenalkan ni. Ni Budi, rakan sekelas aku. Dia ni pandai orangnya. Apa? Tak, aku nak tanya. Kau buat apa ni? Aku tengah belajar ni. Belajar? Tak ada buku pun. Buat apa nak pakai buku? Zaman kan dah berubah. Semua maklumat yang kita nak cari ada di sini. Apa tu? Internet. Internet tu apa? Internet ialah tempat di mana maklumat yang kita ingin cari boleh didapati dengan mudah, cepat dan tepat. Contohnya? Macam ni, kau tak tahu format karangan kan? Bagi Google, buka Frog. Dah buka, kau carilah format karangan. Selain tu, video pasal sejarah pun ada. Tak payah susah baca buku. Oh, kalau novel pula, macam mana? Maksud aku macam mana dengan jalan cerita dia? Senang je. Pergi YouTube, carilah video novel yang ingin dicari. Kalau macam ni, aktiviti pembelajaran menjadi lebih cepat dan mudah. Betul, sebab masyarakat sekarang lebih tertumpu pada teknologi. Jadi maksudnya, tak perlulah bawa buku berat-berat lagi lepas ni. Ya betul. Terima kasih Budi, sebab kau tolong aku. Tak sia-sia nama kau Budi. Sama-sama, kau anggap je lah perbuatan aku ni nak balas jasa kat kau masa kau tolong aku dulu. Sejak itu, aku mula belajar bersungguh-sungguh dengan menggunakan internet. Dan akhirnya, aku mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Aku sangat berterima kasih kepada kawan aku, Budi. Kerana dia, hidup aku berubah dan mula menyinar bagai kelip-kelip.